mă sărăvă, Mirza. Bertemu lagi dengan saya, Alice, di infotainment paling nyinyir. Karena hanya disinilah semua gosip dan kisru selebriti akan dikupas secara tajam dan menohok. Semua telah terangkum secara rawan. Terawan suka. Apa sih? Ular. Ularnya udah dibius belum? Ini, bius buat apa? Mau foto? Mau foto. Ini. Bius dulu. Pesona kecantikan wanita timur pinggir memang tak diragukan lagi. Timur tengah, bu, timur tengah, timur tengah. Oh, udah ke tengah dia. Oh, udah ke tengah. Dengan mata sipit khas timur tengah, mereka memukau banyak mata. Sipit bukan timur tengah, bu. Mana? Zimbabwe. Kalian. Ini ketawa lagi deh. Tak bosan, tak bosan, tak bosan. Rasanya mata mendengar. Memandang, memandang, memandang. Mandang, mandang. Berisik banget sih. Ini. Ya, sebut saja wanita cantik Nabila Syakib. Widih. Emang dia cantik? Wih. Kecantikan juga dia sih. Benar. Ye, ye, ye. Wanita tampan ini sukses berkarir di Indonesia sebagai selebriti. Ya, dia enggan pulang lagi ke Timur Tengah untuk berjualan kebab lagi. Kira-kira bagaimana? Eh benar, bagaimana kisah selengkapnya? Semua telah terangkum secara rawan. Serawan su. Beneran bu, jualan kebab bu. Artis Indonesia yang berdarah campuran luar memang memiliki daya tarik tersendiri. Begitu pula dengan deretan artis Indonesia yang berdarah Timur Tengah. Tak hanya cantik, karir mereka pun melejit. Kan jadi sesuatu pastinya. Yeah. Sebut saja Nabila Syakib, Seng Lota, Virus Arafi, hingga Shiren Sungkar yang khas dengan wajah Timur Tengahnya. Ali, Ali berlatar belakang Timur Tengah. Lantas bagaimana pula kisah Aladdin dan Putri Jasmine Facebookers dengan lampu ajaibnya? Para bos, para bos, para bos. Para bos, para bos, para bos. Beli satu, gratis satu. Para bos, para bos, para bos. Beli satu, gratis satu. Beli satu, gratis satu. Para bos, para bos, para bos. Para bos, para bos, para bos. Briling ya? Eh, Briling. Iya, aku Jasmine. Putri Jasmine? Iya. Bang, pesan martabaknya dua ya, Bang? Iya, iya, iya. Aladdin, itu kan bukan toko martabak. Ini saya shop ya, ini bagus banget. Lamp, magic lamp. Ah, ya, ini bagus banget. Sayang, katanya kamu mau beli magic lamp. Beli dong buat aku. Tadinya aku mau beli magic jar, tapi kan kamu udah punya. Ya, aku mau cari magic lamp buat kamu. Ya ampun Aladdin, aku mau unta. Hah? Katanya kamu akan beliin apa aja buat aku. Aku mau unta supaya aku gak capek jalan kaki. Ya udah, nanti aku bagus ya. Ini bagus ala show. If you, if kamu, pegang pacar aku. Ini magic lamp. If ini touch. Oh ini, ya? Ini, ya.
terus bakal keluar jin. Tunggu ya. Oke. Okay. Like this, and if you do... Hah? Aladin! Ya, ini magic lamp ya. Ya ampun. Bagus ya. Lampunya nyala. Lampu ya. Sih lampu, tapi lu pintar juga, lu pegang-pegang, lu kesempatan lu dalam kesempitan lu. Cuma kalau kamu yang pegang, nyala gak? Bukan, tadi tuh kan dia tuh nawarin. Iya. Terus tangan kamu tuh digini-giniin, tau gak kan? Aku gimana gak cemburu. Aladin, kamu kenapa sih jadi cowok tuh cemburuan banget? Ini kan cuma jualan doang. Karena cinta aku tuh cuma buat kamu doang, tapi kamu cuma buat kamu. Coba, udah, kamu gak usah deket-deket. I wanna try. Iya, iya. Kalau kamu pegang kan nyala. Iya. Sekarang gerak. Kok gak nyala sih Aladin? Ini hanya this. Kamu cuma aku coba yang kamu. Bisa. Coba ya, kamu. Ya. Coba ya. Ya ampun. Nyala. Jangan. Coba. Ya. Mana tangan kamu? Mana tangan kamu? Tetap gak nyala. Habis. Coba tangan kamu sama tangan aku. Coba ya, kalau kita benar-benar cinta sejati pasti nyala. Iya. Gak nyala. Aladin, sebenarnya kamu tuh cinta sejati aku bukan sih? Iya, tapi kamu tuh gak pernah percaya kan hal itu. Ah, kamu tukang bohong. Oh, ini Angga bohong. Ini lah, ini kok ada baterainya sih? Ini ada. Itu ada baterainya. Gimana nyalainnya sih? Ini baterai? Iya. Enggak baterai. Ini baterai. Magic. Si. Like this. Ah, tunggu ya. Itu nyala. Coba kamu bisa gak nyalain? Tuh kan kamu gak bisa. Coba kita berdua bisa gak? Tuh gak bisa. Aku malas sama kamu Aladin. Jangan beli yang ini, kamu bohong. Saya mau beli lampu yang lain. Sayang, Putri Yasmin, kamu jangan beli lampu yang ini. Oke, sayang. Aku beliin kamu yang lain. Yang lebih mahal ya? Yang lebih mahal, banyak. Oke. Mana? Ada lampu yang lain, another lamp? Nah, itu tuh. Wow, gedong banget yang ini lampunya. Gak apa-apa, katanya kamu beli yang mahal. Ini bagus ya, ini. Throat ya. Ini bagus, if you want. Kita tuh mau beli lampu, malah nawarin jahe. Gimana sih? Bentar. Masih bakal keluar jin. Sayang, apa itu? Tarlu. Hei. Tarlu. Sejak kapan jin kok suaranya gak berharga begitu? Gak ada wibawanya. Maksud jin. Oh. Lagian kalau jin kan. Ho. Jin. Itu apa sih? Hah? Kok mukanya abstrak? Hei. Siapa itu? Ini jin. Like, jin hantu. Oh, Aladin, berarti kamu bisa minta 3 permintaan. Hop. Kamu minta apa? Cepetan. Op. Apaan sih? Yang bener dong. Silakan minta apa saja yang kamu mau. Oke. Udah, kamu minta 3 permintaan. Oke. Aku nanti akan minta 3 permintaan juga. Jadi 6 ya? Iya. Ya udah. Ayo cepetan. Aku pertama apa ya permintaannya? Ya kamu mau. Oke. Okay. Kamu mau jadian sama aku atau sama Aliando? Coba minta aja. Aladin, ini Yasmin. Aliando tuh nggak ada di dongeng ini. Tadi di belakang panggung kamu cerita kangen katanya sama Aliando. Bohong. Ya udah, ngomong aja nggak apa-apa. Oke. Jin,
Aku ya. Tuh capek jalan kaki. Ada apa, Ade Prilly? Gak ada di sini, gak boleh. Ade. Ini pasar gue. Beneran. Ya. Aku tuh capek jalan kaki, apalagi naik onta. Jadi aku tuh pengen mobil yang mewah, oke? Okay? Yasmin, kamu matre banget. Gak apa-apa, bagus-bagus. Gak apa-apa, mumpung-mumpung. Mau minta apa? Di endorse sama Jin. Mobil, apartemen, atau apa? Ah. Mobil, rumah. Mobil mewah. Apa lu bilang? Rumah mobil apartemen? Men, ya. Kayak Vicky Prasetyo aja. Ya udah. Yasmin, mobil. Mau minta mobil? Iya. Cumprang tung trang pada toko kako koka koko kako tong tang tong tang koka koko kako koka koko trang tang sudah akan koka koko kako koka koko kako kok siap okak 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 koka kok koka kok koka kok udah ini udah saya bawain Tuan Aladin. Udah saya bawain. Tadi kan Putri Yasmi minta mobil. Iya. Ini apaan ini, mah? Ini saya SPG. Ini ya, Pak. Ini ada mobil 20 miliar. Ya, silakan, silakan. Mahal ya. Banget mobil apaan tuh 20 miliar? Oh, mau yang murah? Ya iyalah. Kamu kan tampangnya kayak gak punya duit ya. Ini ada 7 juta. Murah 7 juta, kasih lihat. Tapi enggak ada remnya. Ntar dulu. Jin, gue tuh mintanya mobil, enggak usah bayar. Kalau kayak gini enggak usah pakai lu, gue juga bisa beli. Ya kan sekarang Jin juga ada Jin Mediasi. Namanya buat mobil. Saya kamu gak ngerti sama Yasmin, dia. Yasmin, kamu pernah minta mobil juga ke aku kan? Kan aku udah kasih mobilnya. Mau bilang sayang sama kamu, tapi kamu sayang sama Liando. Gimana dong, aku gak bisa. Kamu apaan sih? Ini kan aku Yasmin, bukan Prilly. Mbak, ini ada yang murah lagi. 5 juta. Udah, masuk lagi langsung. 5 juta, tapi mesinnya mesin jahit. Hah, gimana sih? Gimana sih, Mbak? Wah, ini juga ada mobil murah. Apa? 1,5 juta. Kenapa? Iya. Setir di jok kanan, gasnya di jok kiri. Oh, gak mungkin. Udah, saya bawa. Apa ini? Siapa ini? Apa? Kamu blocking tuh lihat. Ini baru ya? Orang kirain gue marah berat, itu blocking. Lu mau kasih tahu ya? Kayak gini, ini blocking sini sayang. Gitu kalau masalah. Itu kan perempuan, beda lagi. Oke, lo salah. Hei, siapa kamu? Saya. Bos siapa? Ini bos saya, Tuan Jafar. Saya Jafar. Hah? Mau ngapain kamu kesini? Jafar, kamu bawa stylist rambut dari salon ya? Lagian lu malu-maluin gua, lu jadi penjaga begitu rambutnya. Lagi dikit. Pasti namanya mance ya. Masih teman gue, Pak. Mau diblok dong. Jaga salon juga dia. Hei, ngapain kamu? Saya mau ngapain sih? Tuan Jafar. Ini lampunya sudah ada di Aladin, Tuan Jafar. Kita harus merebutnya. Jafar, jangan rebut dia. Tidak boleh. Jafar, tidak bisa. Jangan rebut dia. Dia kekasih hati aku. Tidak boleh. Aladin, Jafar itu mau ngerebut lampu, bukan aku. Aku tetap milik kamu kok, Aladin. Kirain aku kamu yang direbut. Dia gak kapuk-kapuk, ya. Gue mah yang profesional aja. Bukan profesional, ini profesional. Ini profesional. Aladin sama Yasmin. Ya orang profesional, ada petisi lagi, petisi lagi. Orang bini gue aja paham. Hey, Oke. Indra datang langsung ingin merebut lampu yang dibawa Raffi. Ya. Jangan. Ini lampuku. Jangan. Lampuku. Aladin. Ayo lampu, Tuan. Jangan. Lampuku. Aladin, ayo, Tuan. Aladin. Stop. Hey. Lampuku. Ayo, Tuan. Jangan. Ini apa sih?
gosok aja, jangan dipuyeng-puyengin gitu, pala gue pusing tau gak? Belum saya gosok, Pak. Hah? Kok udah keluar? Masa? Iya. Wah, berarti saya gak sehat dong kalau kayak gitu. Tunggu, Pak. Saya kocokin dulu, baru Bapak keluar. Oh, ya, oke. Okay. Ulang lagi. Coba, ulang lagi ya. Udah. Yuk. Jangan, Jafar. Jangan kamu lulus. Jafar, jangan. Ah. Udah pelan. Udah belum? Udah, Pak. Dari tadi juga udah. Pak Jafar, Bu Prilly, Kang Urti udah datang. Hei! Ya ampun, Aladin. Saya adalah John. Jin! Jin! Kamu Jin? Hah? Kamu Jin? Iya. Saya Jun. Jin dan Jun. Jin dan Jun. Jin dan Jun. Selalu berdua. Jin dan Jun. Dia ada Jin dan Jun. Penontonnya anak-anak kecil, Pak. Kagak ngerti. Beda era, Pak. Beda era. Padahal yang main Jin dan Jun dia, tapi gak ada yang kenal. Jin Ojini. Jin Ojini, Pak. Bapak kampung gue, Pak. Saya akan mengabulkan permintaan kalian. Yeay! Yeay! Kita mau minta apa? Mas! Jin! Hah! Boleh gak? Itu Jinnya kenapa sih? Ayo, John! Oh, John! Silakan. John, ya. Boleh gak saya minta satu permintaan, John? Apa tuh? Aku mau minta kalung. Kalung? Ya! Tenang! Nih! Wah, loh! Kok sarung? Eh, dia minta kalung, Budek. Kalung. Kenapa lu kasih sarung? Kalung. Kalung, Pak, kalung. Wah, lu. Ya, sarungnya. Hei, lu minta kalung sama gue lah. Sarung? Hah? Kalung, Pak, kalung. Kalung. Kalung, kalung. Kalung, calung. Kalung, calung. Kalung. Kalung. Oh, minta lain lah, minta lain lah. Gue kabulin lah. Sarungnya ini gak bagus lagi. Minta sarung lain rahmat, lah. Eh, ayamnya. Lu minta lain lah. Hei, kemarin ada orang yang ha-ho-ha, besoknya gak balik loh. Minta berikutnya. Minta berikutnya. Si Jafar. Ya. Sekarang saya boleh minta sesuatu? Atau mau Jafar lagi? Saya mau minta lagi, Pak. Apa? Banyak minta ini orang ya. Saya mau minta motor. Hah? Motor? Motor. Hah? Hah? Udah, iya. Bapak pura-puranya salah dengar, Pak. Saya bilang motor, Bapak apa? Pura-pura. Kamu minta apa? Motor. Mobil. Motor. Hah? Motor. Gampang, itu permintaannya. Hah? Hah? Opor. Itu opor, bukan sorry, motor. Sorry, saya masih Pentium 2 soalnya. Silakan minta lagi, saya akan kabulkan permintaan kalian. Okay. Memang aku dengar dari cerita, kalau orang yang jahat hatinya seperti Jafar tidak akan diberikan oleh jin. Tapi kalau kita orang baik, pasti kita akan dikasih. Oke, yaudah, kamu minta cepetan. Kau segera minta, kau minta apa? Aku mau minta... Aku dulu boleh? Tidak, kamu dulu. Aku ingin membahagiakan Putri Yasmin. Bolehkah aku minta berlian? Oh! Sebentar, saya tahu caranya. Aku bisa kasih kamu berlian. Terima kasih ya. Kita bisa bahagia. Aing minta berlian lain durian. Gua minta berlian. Saya nggak mau kamu yang minta, saya mau dia yang minta. Baik. Kamu yang minta. Oke. Okay. Kamu minta aja. Aku minta ya. Aku mau minta bando supaya bisa aku pakai di rambut aku. Bando? Iya. Gak ada ceritanya, gak ada yang ceritanya. Mau minta bando? Iya, iya. Iya, iya. Kebanyakan instruksi. Aku mau minta bando. Saya akan kabulkan permintaanmu. Hei.
Saya minta Bado. Ano, Ando, Bado. Aliando. Ando, bukan Aliando. Dia minta Bado, bukan Aliando. Saya minta Bando. Hah? Bando. Ya ini kekasih kan? Bando. Kekasih. Sayang, kamu gak cemburu apa? Dia ada terkasih hati aku sekarang. Jangan macam-macam. Hei, gak ikut-ikut lah kalau sama bapak. Dia ada terkasih hati aku. Jangan ada yang berani ganggu-ganggu dia. Berada pada dengan saya. Om, saya adalah jin yang baik. Saya tidak akan mengganggu kebahagiaan kalian. Lebih baik saya bawa Jafar untuk pergi keluar. Jafar, pergi kamu. Pergi. Ayo Jafar. Kau pergi. Kau pergi ke Jafar. Aku bete. Aku rasakan engkau gadis yang aku puja. Ini yang kau mama. Hey, siapa kalian? Astaga. Kalian mau tahu siapa kita? Siapa? Kita adalah Power Ranger. Jasmine. Kita dua AG. Apa itu? Apaan tuh? Dua anak gadis. Prilly, ini siapa? Ada, itu Rabi Bati. Rabi Bati, ya, Cie, Jessica. Ini, telling me to stand there, you know, from last 10 minutes. Oh, pengen diajak, pengen diajak main. Oh, pengen diajak main. Why you stand here alone? Why? Because teleprompter, just Rabi standing behind the shop. Yaudah, sini. Yaudah, sini. Bukan begitu, emang lu adegannya belum ngomong, lu jadi figuran dulu. Rabi, papa kamu yang suka servis AC ya, Rabi? Apa? Papa kamu yang suka servis AC ya? Inggris, one time. Ah, capek ya? Berapa dulu bahasa Inggris? Ayo! Ya, ngapain tuh cewek ada di situ? Siapa? Itu yang kuncir dua. Rambut dikuncir-kuncir, kangkung rambut lo. Sayang. Eh, kenapa ya? Sekarang ini kok peran utama... Gue juga dikuncir bro. Eh, kalau ngomong, ngaca dulu dong. Emang! Ngaca lo! Eh, lo temen gue. Lo kenapa jadi ngejatohin gue? Jangan berisik. Sayang, Putri Yasmin, kamu jangan deket-deket mereka ya. Kenapa? Aku kan nular loh, kamu sama sini aja. Dia jadi putri. Kok sekarang semenjak ada bintang tamu, kita selalu dapat peran. Nggak ngerti gue juga, Ai. Kenapa sih kita sekarang berdua disingkirin, Ai? Kemarin Cita Laura. Sekarang Prilly Latukonsina. Ah, bete. Berputar-putar di kandang itik. Cakep. Prilly, maju lo ke depan. Maju ke depan. Iya, Kak. Sombong banget lo jadi anak gue. Tahu dia siapa sih? Siapa? Hidungnya mirip banget sama yang kemarin. Lu jangan deket-deket dia, ntar lu digosipin lagi. Ya. Maju lu ke depan. So cantik banget lo. Berputar-putar di kandang intik. Terdengar suara pesawat. Prilly, lu jangan so cantik. Emang cantik. Wahyu aja mah lewat. Mantunin dia tapi ngejelekinnya gue. Lu salah. Eh, Prilly, Roger ke Toto, maju lo ke depan. Maju lo. Kenapa sih? Maju lo ke depan. Maju lo ke depan. Eh. Cukup. Yang maju saya. Yang maju saya ya. Prilly, berputar-putar di kandang itik. Ah, kandangnya banyak kuman. Prilly, emang dilihat-lihat cantik. Oh, terima kasih. Awas, jangan ketipu sama cowok Jerman. Lu ngapain bawa Jerman? Hey, lu kan temen gue. Lu jangan sensitif. Emang tuh Jerman itu isinya Ludwig doang. Kenapa sih aku tuh selalu dibully kalau di sini? Raffi, kamu kan bintang tamu, belain aku dong. Kamu ngaku. Dia kan bintang tamu, aku juga bintang tamu. Aku minta tolong sama yang sesama bintang dia tamu. Dia bintang tamu, dong, aku kan dia bintang tamu, aku kan bintang di hati kamu. Kamu jangan gitu. Kamu ngapain? Ya. Tenang, Prilly. Cuma kamu yang ada ini dunia.
Cuma kamu yang ada di dunia ini. Yeah. Tadi dia bilang gini, pilih cuma kamu yang dunia ada. Pilih, gak boleh kebalik. Ulang. Mentang-mentang bisa bahasa Inggris, coba pasti kebalik-balik ke dia. Raffi, kamu kenapa pilih dia? Seharusnya kan kamu pilih aku. Yeah. Maaf, mohon maaf. Ini bukan musola ya, pakai sendal ya. Jangan sembarangan ya, itu cowok ganteng, emang gak kenal dia siapa? Siapa sih, Jess? Itu Vino Bastian. Main lain, ya. Raffi, kamu kenapa pilih dia, kenapa gak pilih aku? Tenang, sayang. Cintaku tak seperti sabun mandi. Aduh, Nyai. Dengarkanlah. Rating dong. Cintaku tulus dan suci samanya. Bentar, Jess. Ayu digangguin, Prilly digangguin. Lu mah kagak ada yang mau gangguin. Iya, Ayu digangguin. Ayo dong, lu tolongin gue malu nih depan kamera. Raffi kan udah mayu lo sama gue dong. Yaudah lu ngerayu-rayu gue dong. Yes, aku punya lagu buat kamu. Cakep, ini gue demen nih. Sebujur bangkai. Marah-marah itu gak perlu, mudahan marahnya cepetan. Marah-marah itu gak perlu, mudahan marahnya cepetan. Gua mau tanya di sini siapa yang bawa ketel gua? Gua lagi ngopi apa di bawa ketel gua? Lu emang masih zaman minum di tiap terus ditiup gini. Lu kan panas, Yu. Hei, Bang Sapri, lu ngapain sepatu lu sama kayak Ayu Ting Ting? Ah. Berarti kalau dia ngikutin gua berarti namanya ada hati yang pengen banget deketin gua. Orang namanya anaknya Bilki sudah manggil-manggil gua papa mulu. Parah lu sebenarnya siap? Bilangin dong, gua belum siap, Ayu. Lu ngapain lu datang ke sini? Sebenarnya siapa lu? Gua kagak tahu bintang film yang lagi mau tayang tanggal 28. Siapa? Lu main AADC. Siapa? Nikola Saputra. Kalau lu emang raja pantun, gua mau tantangin lu. Ngapain? Jangan banyak-banyak, Pi. Lu kasih pantun sama semua pemain yang ada. Lalu, maju lu berdua pantun. Okay. Dua lu maju. Enggak, satu-satu. Ya, Bang. Gua berdua pengennya berdua. Yaudah. Bang Sapri, di sini udah enggak ada laki yang godain aku. Bang Sapri mau godain aku enggak? Wow. Kasih aku pantun. Berdua situ baris. Boleh, Bang Sapri. Ayo yuk, kita baris berdua lagi, Bang Sapri. Dengerin nih. Ada penjahat lari ke gua. Abis lari terus jalan kaki. Tolong dengerin nasihat orang tua, mulai besok jangan jauh-jauh kalau nyari laki. Sombong banget, Sapri. Bang Opi! Bang Opi mana, Bang Opi? Keluar. Saya sebelum masuk aja. Sapri. Sebelum masuk saya udah deg-degan. Jangan panjang. Tetap milih kamu kok, Aladin. Kirain aku kamu yang direbut. Dia gak kapuk-kapuk, ya. Gue mah yang profesional aja. Bukan profesional, ini profesional. Ini profesional. Aladin sama Yasmin. Ya orang profesional, ada petisi lagi, Orang bini gue aja paham. Hey, Oke. Indra datang langsung ingin merebut lampu yang dibawa Raffi. Ya. Jangan! Ini lampuku! Jangan! Lampuku! Aladin! Ayo lampu, Tuan. Jangan! Lampuku! Aladin, ayo, Tuan. Aladin. Stop! Lampuku! Ya, pasti.
gosok-gosok aja, jangan dipuyeng-puyengin gitu, pala gue pusing tau gak? Belum saya gosok, Pak. Hah? Kamu udah keluar. Masa? Iya. Wah, berarti saya gak sehat dong kalau kayak gitu. Tunggu, Pak. Saya kocokin dulu, baru bapak keluar. Oh, yaudah, oke. Ulang lagi. Coba, ulang lagi ya. Udah. Yuk. Jangan, Jafar. Jangan kamu lulus. Jafar, jangan. Ah. Udah pelan. Udah, Pak. Dari tadi juga udah. Pak Jafar, Bu Prilly, Kang Urti udah datang. Hei! Siapa itu? Ya ampun, Aladin. Saya adalah John. Jin! Jin! Kamu Jin? Hah? Kamu Jin? Iya. Saya Jun. Jin dan Jun. Jin dan Jun. Jin dan Jun. Selalu berdua. Jin dan Jun. Dia ada Jin dan Jun. Penontonnya anak-anak kecil, Pak. Kagak ngerti. Beda era, Pak. Beda era. Padahal yang main Jin dan Jun dia, tapi gak ada yang kenal. Jin dan Jun. Jin dan Jun, Pak. Kampung gue deh, Pak. Saya akan mengabulkan permintaan kalian. Yeay. Yeay. Kita mau minta apa? Pak! Jin! Hah! Boleh gak? Itu Jinnya kenapa sih? Ayo, John! Oh, John! Silakan. John, ya. Boleh gak saya minta satu permintaan, John? Apa tuh? Aku mau minta kalung! Kalung? Ya! Tenang! Nih! Wah! Loh? Kok sarung? Eh, dia minta kalung, Budek. Kalung. Kenapa lu kasih sarung? Kalung. Kalung, Pak, kalung. Ya, sarungnya. Hei, lu minta kalung sama gue lah. Sarung? Hah? Kalung, Pak, kalung. Kalung. Kalung, kalung. Kalung, kalung. Kalung, kalung. 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 Oh, minta lain lah, minta lain lah. Gue kabulin lah. Sarungnya ini gak bagus lagi. Minta sarung lain lah, hei ayam. Lu minta lain lah. Hei, kemarin ada orang yang ha-ho-ha, besoknya gak balik loh. Minta berikutnya. Minta berikutnya. Si Jafar. Ya. Sekarang saya boleh minta sesuatu? Atau mau Jafar lagi? Saya mau minta lagi, Pak. Ih, apa? Banyak minta ini orang ya. Saya mau minta motor. Hah? Motor! Motor. Hah? Hah? Udah, iya. Bapak pura-puranya salah dengar, Pak. Saya bilang motor, Bapak apa? Kamu minta apa? Motor. Mobil. Motor. Hah? Motor. Gampang, itu permintaannya. Hah? Opor. Itu opor bukan motor. Sorry, saya masih Pentium 2 soalnya. Silakan minta lagi, saya akan kabulkan permintaan kalian. Okay. Memang aku dengar dari cerita. Ya udah. Ayo cepetan. Aku pertama apa ya permintaannya? Ya, kamu mau. Oke. Okay. Kamu mau jadian sama aku atau sama Aliando? Coba minta aja. Ada di dongeng ini. Tadi di belakang panggung kamu cerita-cerita kangen katanya sama Liana. Bohong, bohong. Ya udah, ngomong aja nggak apa-apa. Oke, okay. Jin, aku tuh capek jalan kaki. Ada apa, Ade Prilly? Nggak ada di sini, nggak boleh. Ade, ini pasar gue. Beneran? Iya. Aku tuh capek jalan kaki, apalagi naik onta. Jadi aku tuh pengen mobil yang mewah, oke? Okay? Yasmin. Kamu matre, Pak. Gak apa-apa, bagus. Gak apa-apa, mumpung. Mau minta apa? Di endorse sama Jin. Mobil, apartemen, atau apa? Ah, mobil, rumah. Mobil mewah. Apa lu bilang? Rumah, mobil, apartemen? Men, ya. Kayak Vicky Prasetyo aja. Ya udah. Yasmin, mobil. Mau minta mobil? Iya. Mau pakai
cumprang tung trang pada toko kako koka koko kako tong tang tong tang koka koko kako koka kako trang tang sudah akan koka koko kako koka koko kako pak siap okak okokak okak okak koka kok koka kok koka kok udah. Ini udah saya bawain Tuan Aladin. Udah saya bawain. Tadi kan Putri Yasmi minta mobil. Iya. Ini apaan ini mah? Ini saya STK. Ini ya, Pak. Ini ada mobil 20 miliar. Ya, silakan, silakan. Mahal ya. Banget mobil apaan tuh 20 miliar? Oh, mau yang murah. Ya iyalah. Kamu kan tampangnya kayak enggak punya duit ya. Ini ada 7 juta. Murah 7 juta, kasih lihat. Tapi enggak ada remnya. Ntar dulu. Eh, Jin. Gue tuh mintanya mobil, enggak usah bayar. Kalau kayak gini enggak usah pakai lu, gue juga bisa beli. Ya kan sekarang Jin juga ada Jin Mediasi. Namanya buat mobil. Saya enggak mau ngerti sama Yasmin, dia. Yasmin, kamu pernah minta mobil juga ke aku kan? Kan aku udah kasih mobilnya. Mau bilang sayang sama kamu, tapi kamu sayang sama Aliando. Gimana dong, aku gak bisa. Kamu apaan sih? Ini kan aku Yasmin, bukan Prilly. Mbak, ini ada yang murah lagi. 5 juta. Udah, gak apa-apa. Masuk lagi langsung. 5 juta, tapi mesinnya mesin jahit. Ah, gimana sih? Gimana sih, Mbak? Wah, ini juga ada mobil murah. Apa? 1,5 juta. Kenapa? Iya. Setir di jok kanan, gasnya di jok kiri. Oh, gak mungkin. Udah. Sayang, gak bisa kasih lampu. Apa ini? Siapa ini? Tuan Jafar. Apa? Kamu blocking tuh lihat. Ini baru ya? Orang kirain gua marah berat, itu blocking. Lu mau kasih tahu ya? Kayak gini, ini blocking sini sayang. Gitu kalau enggak tahu. Itu kan perempuan, beda lagi. Oke, lo salah. Hei, siapa kamu? Saya. Bos siapa? Ini bos saya, Tuan Jafar. Saya Jafar. Hah? Mau ngapain kamu kesini? Jafar, kamu bawa stylist rambut dari salon. Ya? Lagi lu malu-maluin gua, lu jadi penjaga begitu rambutnya. Lagi dikit. Pasti namanya mance ya. Masih teman gue, Pak. Mau diblow dong. Jaga salon juga dia. Hei, ngapain kamu? Saya mau ngapain sih? Jafar. Ini lampunya sudah ada di Aladin. Tuan Jafar, kita harus merebutnya. Jafar, jangan rebut dia. Tidak boleh. Jafar, tidak bisa. Cari dia. Dia kekasih hati aku. Tidak boleh. Aladin, Jafar itu mau ngerebut lampu, bukan aku. Aku mau onta. Hah? Katanya kamu akan beliin apa aja buat aku mau unta supaya aku gak capek jalan kaki. Ya udah, nanti aku bagus ya, ini bagus ala show. Kamu, if kamu, pegang pacar aku. Ini magic lamp, if ini touch. Oh ini, ya? Ini, ya. Terus bakal keluar jin. Tunggu ya. Oke. Okay. Like this, and if you do, sit. Hah? Aladin! Ya, ini magic lamp ya. Ya? Lampunya nyala. Lampu, tapi lu pintar juga lu pegang-pegang lu kesempatan lu dalam kesempitan lu. Cuma kalau kamu yang pegang, nyala gak? Bukan, tadi tuh kan dia tuh nawarin. Iya. Terus tangan kamu tuh digini-giniin, tau gak kan aku gimana gak cemburu. Aladin, kamu kenapa sih jadi cowok tuh cemburuan banget? Ini kan cuma jualan doang. Karena cinta aku tuh cuma buat kamu doang, tapi kamu cuma buat kamu. Coba, udah, kamu harus deket-deket. I wanna try. Iya, ya. Kalau kamu pegang kan nyala. Iya. Kan nyala. Kok enggak nyala? Kok enggak nyala sih, Aladin? Ini hanya this. Kamu cuma aku yang bisa. Coba kamu. Coba ya.
Coba. Ya. Mana tangan kamu? Ya, ya, mana tangan kamu? Tetap gak nyala. Habis. Coba tangan kamu sama tangan aku. Coba ya, kalau kita benar-benar cinta sejati pasti nyala. Iya. Gak nyala. Aladin, sebenarnya kamu tuh cinta sejati aku tuh bukan sih? Iya, tapi kamu tuh gak percaya akan hal itu. Wah, kamu tukang bohong. Oh, ini enggak bohong. Ini lah, ini kok ada baterainya sih? Ini ada. Itu ada baterainya. Gimana nyalainnya sih? Ini baterai? Iya. Enggak baterai. Ngai baterai. Magic. Si. Like this. Ah, tunggu ya. Itu nyala. Coba kamu bisa enggak nyalain? Coba kita berdua bisa gak? Tuh gak bisa, aku malu sama kamu Aladin. Hah, jangan beli yang ini, kamu bohong. Saya mau beli lampu yang lain. Sayang, Putri Yasmin, kamu jangan beli lampu yang ini. Oke sayang. Aku beliin kamu yang lain. Yang lebih mahal ya. Yang lebih mahal, banyak. Oke. Mana? Ada lampu yang lain, another lamp. Nah, itu tuh. Wow, gedong banget yang ini lampunya. Gak apa-apa, katanya kamu beli yang mahal. Ini bagus ya, ini. Throat ya, ini bagus. Kita tuh mau beli lampu, malah nawarin jahe. Gimana sih? Putar. Sayang, apa itu? Tarlu. Hei. Tarlu. Sejak kapan jin kok suaranya gak berharga begitu? Gak ada wibawanya. Oh. Lagian kalau jin kan, ho. Jin, oh. Itu apa sih? Hah? Kok mukanya abstrak? Hei, siapa itu? Eh, ini jin, like jin hantu. Oh, Aladin, berarti kamu bisa minta 3 permintaan. Hop. Kamu minta apa? Cepetan. Op. Apaan sih? Yang bener dong. Silakan minta apa saja yang kamu mau. Oke. Udah, kamu minta 3 permintaan. Oke. Aku nanti akan minta 3 permintaan juga. Jadi 6 ya. Selamat sore pemirsa. Bertemu lagi dengan saya Alice di infotainment paling nyinyir. Karena hanya di sinilah semua gosip dan kisru selebriti akan dikupas secara tajam dan menohok. Semua telah terangkum secara rawan. Rawan suka. Apa sih? Ular. Ularnya udah dibius belum? Ini, bius buat apa? Mau foto? Mau foto. Ini. Bius dulu. Pesona kecantikan wanita timur pinggir. Memang tak diragukan lagi. Timur tengah. Oh, udah ke tengah dia. Udah ke tengah. Dengan mata sipit khas timur tengah. Mereka memukau banyak mata. Sipit bukan timur tengah, Bu. Mana? Zimbabwe. Kalian. Ini ketawa lagi deh. Tak bosan. Rasanya mata mendengar. Memandang. Berisik banget sih. Ini. Ya. Sebut saja wanita cantik Nabila Syakib. Widih. Emang dia cantik? Wih. Kecantikan juga dia sih. Benar. Ibu wanita. Ye.
Wanita tampan ini sukses berkarir di Indonesia sebagai selebriti. Ya, dia enggan pulang lagi ke Timur Tengah untuk berjualan kebab lagi. Kira-kira bagaimana? Eh benar, bagaimana kisah selengkapnya? Semua telah terangkum secara rawan. Serawan su. Beneran lu jualan kebab lu? Artis Indonesia yang berdarah campuran luar memang memiliki daya tarik tersendiri. Begitu pula dengan deretan artis Indonesia yang berdarah Timur Tengah. Tak hanya cantik, karir mereka pun melejit. Kan jadi sesuatu pastinya. Yeah. Sebut saja Nabila Syakib, Seng Lota, Fairuz Arrafi, hingga Shireen Sungkar yang khas dengan wajah Timur Tengahnya. Ali berlatar belakang Timur Tengah. Lantas bagaimana pula kisah Aladin dan Putri Jasmine Facebookers dengan lampu ajaibnya? Para bos. Beli satu, gratis satu. Para bos. Beli satu, gratis satu. Para bos. Prilly ya? Eh Prilly. Iya, aku Jasmine. Putri Jasmine? Iya. Bang, pesen martabaknya dua ya, Bang? Iya. Aladin, itu kan bukan toko martabak. Ini saya shop ya, ini bagus banget. Magic lamp. Sayang. Katanya kamu mau beli magic lamp, beliin dong buat aku. Tadinya aku mau beli magic jar, tapi kan kamu udah punya. Ya aku mau cari magic lamp buat kamu. Ya ampun Aladin. Nah, kalau orang yang jahat hatinya seperti Jafar tidak akan diberikan oleh jin. Tapi kalau kita orang baik pasti kita akan dikasih. Oke, yaudah kamu Jasmine, minta cepetan. Kau segera minta, kau minta apa? Aku mau minta. Aku dulu boleh? Tidak, kamu dulu. Aku ingin membahagiakan Putri Yasmin, bolehkah aku minta berlian? Oh. Sebentar, saya yes. Tahu caranya. Aku bisa kasih kamu berlian. Terima kasih ya. Kita bisa bahagia. Aing minta berlian lain durian. Gua minta berlian. Saya nggak mau kamu yang minta, saya mau dia yang minta. Baik. Kamu yang minta. Saya, oke. Kamu minta aja. Aku minta ya. Aku mau minta bando supaya bisa aku pakai di rambut aku. Bando? Iya. Gak denger ceritanya. Iya. Mau minta bando? Iya. Iya. Kebanyakan instruksi. Aku mau minta bando. Saya akan kabulkan permintaanmu. Bando. Aliando. Ando, bukan Aliando. Dia minta Bando, bukan Aliando. Saya minta Bando. Hah? Bando. Ya ini kekasih kan? Bando. Kekasih. Saya kamu gak cemburu apa? Dia ada kekasih hati aku sekarang. Jangan macam-macam. Saya gak ikut-ikut ah kalau sama bapak. Dia adalah kekasih hati aku. Jangan ada yang berani ganggu-ganggu dia. Berada pada dengan saya. Mon, saya adalah jin yang baik. Saya tidak akan mengganggu kebahagiaan kalian. Lebih baik saya bawa Jafar untuk pergi keluar. Jafar, pergi kamu. Pergi. Ayo Jafar. Kau pergi. Kau pergi Jafar.
Kesel, hari ini aku bete. Hatiku sakit. Beri aku rasakan. Engkau gadis yang aku puja. Ini yang kau dimakan. Hei! Siapa kalian? Astaga. Kalian mau tahu siapa kita? Siapa? Kita adalah Power Ranger. Jasmine. Kita dua AG. Apa itu? Apaan tuh? Dua anak gadis. Prilly, ini siapa? Ini telling me to stand there, you know, from last 10 minutes. Oh, pengen diajak main. Why you stand here alone? Why? Because the teleprompter, just Ravi standing behind the Yaudah, shop. Yaudah, sini. Bukan ya, begitu, ya. Emang lu adegannya belum ngomong, lu jadi figuran dulu. Ravi, papa kamu yang suka servis AC ya, Ravi? Apa? Papa kamu yang suka servis AC ya? Inggris, one time. Ah, capek ya. Berapa dulu bahasa Inggris? Ayo. Ya, ngapain tuh cewek ada di situ? Siapa? Itu yang kuncir dua. Rambut dikuncir-kuncir, kangkung rambut lo. Sayang. Kenapa ya? Sekarang ini kok peran utama... Gue juga dikuncir dong. Kalau ngomong, ngaca dulu dong. Emang. Ngaca lo. Lu temen gue, lu kenapa jadi ngejatohin gue? Jangan berisik. Sayang, Putri Yasmin, kamu jangan deket-deket mereka ya. Kenapa? Aku kan nular loh, kamu sama sini aja. Dia jadi putri. Kok sekarang semenjak ada bintang tamu, kita selalu dapat peran. Nggak ngerti gue juga, Ai. Kenapa sih kita sekarang berdua disingkirin, Ai? Kemarin Cita Laura. Sekarang Prilly Latukonsina. Ah, bete. Berputar-putar di kandang itik. Cakep. Prilly, maju lo ke depan. Iya, Kak. Sombong banget lo jadi anak gue. Tahu dia siapa sih? Siapa? Hidungnya mirip banget sama yang kemarin. Lu jangan deket-deket dia, ntar lu digosip.